Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar sobat mancing semua? Semoga sehat selalu ya. Dan saya ucapkan selamat datang di channel NBX Fishing. Bagi yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, agar bisa mengklik tombol subscribe dan loncengnya, agar bisa mendapat notifikasi dan informasi video terbaru saya yang bahas seputaran dunia permancingan. Di video kali ini saya mau membongkar reel Ryobi Virtus 2 SW 6500 HP. Bagaimana saja isi dari dalam reel ini? Mari kita lihat. Pertama-tama kita cek gear rasionya 5:1. Oke. Ini sudah kusam ya, karena sudah lama dipakai reelnya. Nah, mari kita buka sekarang pelan-pelan. Reelnya udah agak lama, jadi cacatnya sudah mulai mengelupas. Tapi enak nih reel ini, dipakai untuk mancing smooth banget. Kita buka. Nah, ini dia isinya. Pertama, ada gear dan ada baut. Catnya sampai ngelupas-ngelupas begini. Ya, sampai sudah mau minta dicat ulang. Oke, kita buka. Ini dia reel gear pertama. Oke. Kita ambil obeng, kita buka baut kecilnya dulu. Diputar. Oke, setelah itu kita ambil kunci 12 untuk membuka baut yang besar ini. Lalu kita buka handle-nya. Di sini handle-nya sudah power handle ya. Sudah terbuka, kita putar sampai handle-nya terlepas. Nah, ini handle-nya. Kita buka. Ya, ini tampilan selanjutnya. Ini bagian dalamnya, ini ada beberapa baut. Buka bautnya dulu satu per satu. Kita cabut. Ini di dalamnya masih ada. Kita buka dulu baut-baut yang di samping ini. Thank you.
agak buka bautnya satu persatu. Buka bautnya, buka lagi baut yang di belakang ini. Licin tangannya nih, sampai buka baut gini aja sulit. Terlepas. Selanjutnya kita buka kok keras ya. Oh, ada yang lupa. Ada kelupaan. Oh, baut satu masih belum dibuka. Kok keras ya? Ah, ternyata ada lem kali ya. Patah. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting nggak mengganggu performa reel ini. Kita buka satu lagi baut yang tertinggal ini. Cabut bautnya ini. Oke, sudah kita buka isi dalamnya. Nah, ini dia isinya ya, bagian dalam. Kita cabut gear satu ini. Kita cabut. Ini tampilan gearnya. Gigi-giginya masih sehat semua, nggak ada yang kalah, masih jos gandos. Kita buka lagi, kayak kotor ya, nanti dibersihkan. Kita cabut gear satu lagi ini. Wah, kotornya. Nanti dibersihkan baru dipasang lagi biar lebih mantap putarannya. Kita buka lagi bagian dalam sini. Ah, tangannya licin. Licin-licin. Terbuka. Nah, ini isinya kayak gini nih. Kita keluarkan. Kita bersihkan dulu dan nanti kita pasang. Oke, sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.